I will gonna do unboxing punya video. Nah, saya ada beli unclaimed parcel from Shopee. Mula-mula macam saya rasa macam malas juga lah mau beli, tapi saya rasa macam interesting juga bila saya tengok orang punya apa ni, orang punya content unclaimed parcel di YouTube tu. Macam yang saya tengok macam fun sikit dia punya video, sebab kan kalau unclaimed usually dia orang ni dia kita tidak tahu apa yang ada di dalam tu parcel. Kamu kena ambil risiko lah apa yang kamu dapat, macam begitu. Maksudnya di sini kamu kena redo aja lah dengan barang yang kamu dapat, macam itu, faham kah? Saya try beli ini untuk fun, sebab saya mau tengok apa yang saya dapat. Jadi marilah kita sama-sama membuka unclaimed parcel ini. Saya bagi kamu info sedikit pasal ni unclaimed parcel lah. Semua parcel ni kan dia dari overseas, dia tidak kena tuntut oleh orang, maksud dia. I hope that penerima tu yang sepatutnya yang dapat barang ni sudah kena refund. Hopefully dia bagi refund lah, okay? So, terlampau hujan, kuat hujan hari ini. Hopefully tidak banjir lah. Kita sambung lagi balik sebab hujan tu ada berhenti sudah sikit. Jomlah kita buka sama-sama unclaimed parcel ini. Anggap saja ini parcel dari orang yang kau tidak kenal bagi kau hadiah. Ah, macam tu. So surprise lah. Kalau kamu single kah, mau dapat surprise gift, kamu carilah unclaimed parcel di Shopee. Oke, so sekarang sudah gunting. Kita ada 1, 2, 3, 4, 20. Oke, so kita ada 20 parcel di sini ya. Sekarang kita buka parcel yang pertama. Kita buka yang besar ini dulu lah, oke? Sedangkan segeram benih. Kalau tinggal dengan kucing kan kamu boleh dengar dia punya bunyi yang itu actually dia punya bunyi pasir ketua. Dia orang sedang mengerjakan niat mereka untuk berak. Sudah? Yummy? Nah, sudahlah tidak bilang. Kalau mau buka parcel ini kan mesti perlu gunting. So dalam parcel ni dia ada, wow, apa ni? Sport mask. Mari kita buka. Macam ni dia punya mask. Then after that dia ada refill, dia ada filter dia di sini. Ada dua filter dia kasih. Tak, saya pun tidak tahu berapa harga asal dia. Tapi marilah kita try sama-sama. Jadi sawa, actually parcel ni kan dia bukannya bekas orang ah. Maksudnya di sini unclaimed parcel ni adalah parcel yang orang tidak tuntut daripada daripada courier tu lah. Jadi dia orang actually ialah still brand new stuff gitu. Hai. Ceng. Hai, saya mau pergi jogging, macam gitu. Oke, okay, lah. Boleh bernafas juga. Kasiannya orang tu tidak dapat dia punya parcel. Mari kita pergi kepada unclaimed parcel yang kedua. Oke? So, yang kedua ni saya dapat ini, apa ni ya? Oh, lampu. Oh, actually ini lampu. Sebab dia ada wire di sini. Nah, nampak kah? And then we have another parcel here. Ini parcel ketiga. Kejap lah. Oh, cute. Saya dapat ini. Apa nama dia ni? Marker, pen marker. This one dia punya yang tipis tuh. Yang ini yang untuk highlight dia. Oke, sekarang kita buka yang ini. Ini daripada Czech Republic. Oh, wah, saya dapat jam. Jam yang kalau kamu mau jogging tuh baru dia punya warna hitam lagi nih, punya Shock, cool. Dia ada kotak-kotak macam
ini, Siti tahu apa dalam dia. Marilah kita buka sama-sama, oke? Okay? Guys, saya dapat. Best lah. Dari mana nih? Saya punya parcel nih. Hah? Oh, si Delma Molo. Kenapa kau punya parcel sampai di sini? Punya shock. Tengok bang, dia ada bagi USB lagi, nak. And then dia ada bagi ini lagi yang untuk di telinga tuh. Sepeda lah. And then this one dia punya earphone. Ini dia punya jenama nih, ialah sport stereo sound. Kenapa sempurna? Macam kebanyakan parcel yang saya dapat ini kan sport punya nih. Nih. Dia magnetic ya guys. Saya rasa kalau harga sebenarnya mungkin mahal nih. Lebih dari RM15 mungkin. Kan? Tidak tahu. And then after that dia tidak. Oh dia boleh cas. Bluetooth lah nih kan maksud dia. Earphone Bluetooth lah nih. Earphone Bluetooth. Bluetooth. Ah macam tu. Oh kamu berarti inilah untuk sports. Ah. Ini ialah parcel ke berapa nih? Saya rasa macam ke 6 mungkin. So dia ada bagi, wah. Heran loh. Kenapa saya dapat yang bagus-bagus punya? Tengok ba guys. Dia bagi ni. Memory card benih kan? Menyeram. Kau tahu kan mahal ni? Mau beli memory card mahal. And then dia bagi ni. Pen drive. Untung gila. Hey guys, I just realized that memory card dia ni kan besar gila dia punya apa? Dia punya apa ni? Memory GB dia sangat besar. Dan ini macam jackpot lah kiranya, sebab kan saya dapat 128 GB. Imagine dia boleh fit in dalam saya punya Osmo Pocket. And then now yang Osmo Pocket yang saya pakai ini kan actually dia punya memory card kan paling besar pun 64 GB saja. So I think ini penemuan terbesar yang pernah saya dapat dalam ini unboxing unclaimed parcel. Menarik kan? cute-nya. Tengok bawa ada bagi yang miau, macam siam hitam. Kamu tinggal siam gitu. Dia tidak suka kena dukung mana, saya pun tidak tahu kenapa dia begini. Kau tengok nih, kau punya apa? Kau punya muka. Ini. Bau. And then next one, kita buka ini. This is what I got from that parcel. Actually, this one is, I think this one is, rantai. So what is this? Okay, ini ada pelik sikit. Saya tahu apa nih. Kalau kamu tahu apa nih benda, kamu komen lah, okay, di bawah. Saya pun tidak tahu apa nih. Apa ini? Macam balloon kan? Anniversary punya. Kasiannya orang sudah dapat. Kasih? Wow. Siapa yang beli nih? Aziz Khan. Happy anniversary Aziz Khan. Kau punya parcel di sini tidak sampai sama kau. Sedih. Macam tu lah tu cerita dia. Kau boleh buat lah, life memang macam tu. Okay, and then after that ini. Ini kecil. Ini saya tidak tahu keberapa punya parcel sudah nih, sebab saya rasa macam saya bingung-bingung sudah. So kita buka sajalah. Anting-anting burung, pigeon. Parcel seterusnya, which is dalam dia sangat sangat kecil sih, dia tahu apa. Apa nih ya? Apa dia? Lah, anting-anting juga. Oh, bukan. Ih, sih dia tahu apa nih? Apa nih? Wah, cute.
Dia kasih apa? Dia kasih anting-anting juga. Iya, kecilnya anting-anting. Dari siapa nih? Zara, Zara Kish. Thank you so much. So this is anting-anting. Cute gila guys, cute. Gummy bear. Pun tidak ketentuan sudah kan? Ini, wah. Oh ini mas. Ini apa nih? Oh fashion mas. Ini ada jual dekat DIY juga nih ya. Dia actually dia ikut nasib juga lah. Kalau nasib buruk memang buruk lah yang kamu dapat. Nah macam ini mas nih cantik lagi. Contoh. Next kita buka parcel daripada Angela. Apa nih? Wow. Ini chili adalah. Nih apa nih getah. Bisa perlu juga nih untuk buat scrunchies. Nah. Buka parcel daripada si siapa nih? Jane Jabbar. Jane Jabbar. Thank you so much. Oh, ini lah. Wah, cantik. Nah, gelang. Okay, next one ialah parcel daripada Tishy Lawson. Thank you so much, Tishy Lawson. So, what I got is... Wah, apa ini? Nail polish. Gel nail. Mappy. Okay. Ni apa warna dia ni? Oh, wah, purple. Tahu-tahu je. Ini yang ketiga terakhir. Saya pun tak tahu macam mana saya mau edit saya punya video ni nanti. I'm sure it will gonna be a very long video. So I got this one. This is tweezer. Okay, so sekarang saya buka ni kotak. Nggak tahu apa dalam ni kotak ni. Nah, apa ini? Actually ini warna untuk candle. Dia ada instruction sini. Chuange Candle DIY Cooperation. Jadi dia bilang warna lah ni warna-warna, okey? Ini warna. Dia beli ni tapi tak sampai-sampai. Kesiannya mesti dia tunggu lama kan? So, paling last kita ada ini. So, macam ni. Polystyrene. Tengok apa yang. Oh. Oh, actually ni adalah screen protector. Oh. Nah, siapa punya handphone Oppo? Siapa punya handphone Oppo Realme 5? Pasti tahu saya. Kamu boleh minta dari saya sebab saya tak pakai Oppo. Saya bagi kamu free. Kasih tahu lah. Saya boleh bagi free kalau kamu mau. Kamu komen lah di bawah kalau kamu mau ni. So, itulah sahaja yang saya dapat. Kesimpulan dari sini, banyak juga benda yang saya rasa macam berguna jugalah. Macam mas tu memang berguna lah. Earphone Bluetooth tu, saya suka. Then, kamu buat sport, boleh guna tu lah. And then after that, kamu boleh dapat jam tangan lagi. Nah, free. Kau pikir berapa harga dia ni? Nah, antalah. Power support ni sebenarnya. Jadi ni jam tangan untuk kan apa ni sport kan kamu jogging pergilah. Pakailah macam tu. Okay. So kamu mau tengok anu kan dia punya aftermath. Aftermath dia macam ni. Banyak sampah ya. Banyak sampah. Macam mana ni? Dan kucing tidur. Dia orang boring ba ni, kesian. Macam kena siksa aja kan kucing saya. So, begitulah tu cerita dia nah aftermath.